مرحبا أهل النوادي. Ya, dari mana beliau dapat? Tentu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman arada al-ilma falyatil bab. Saya kotanya ilmu. Al-Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Siapa yang ingin ilmu saya, kata Nabi, datangi pintunya, datangi gerbangnya, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ini hadis sahih ya. Karena ada sebagian mengatakan hadis palsu. Memang saya akui ada ulama yang mengatakan hadis ini palsu, maudhu'. Seperti Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Beliau masukkan di dalam draft hadis-hadis palsu dalam kitab Al-Maudhu'at. Lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Benar ada itu. Tapi kan ini penelitian ulama, tidak mutlak kebenaran itu. Ulama lainnya meneliti, ternyata dikatakan hadis ini sahih. Siapa itu? Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak mengatakan hadis ini hadis sahih. Lahir tahun 321, wafat 405 Hijriah. Ada juga ulama mengatakan hadis ini hasan. Dia tidak dhaif dan dia tidak sahih. Tapi mengatakan hadis yang bagus, hasan, yaitu Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah dalam kitab Tarikh Al-Khulafa. Namun ulama mutakhirin As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, nah beliau meneliti dari sanatnya, rawinya, matannya, semua beliau teliti. Beliau simpulkan ternyata hadis yang Nabi katakan saya kotanya ilmu dan Imam Ali adalah gerbangnya ilmu, beliau simpulkan hadis ini hadis yang sangat sahih. Bukan sahih lagi, sangat sahih. Dan rawi-rawinya itu yang meriwayatkan itu sahabat lebih dari 3 orang, 4 orang, bahkan dikatakan 8 orang, bahkan dikatakan hampir mutawatir. Beliau buat satu kitab khusus berjudul Fathul Malikil Ali yang membahas tentang kesahihan hadis tersebut.